Jumpa lagi dengan saya Sani di Eko Dapur Buya. Oke. Mari sekarang saya akan perlihatkan. Hari ini hari Kamis ya. Hari Kamis ini ialah hari mooncake yang last, festival mooncake tapi yang terakhir ya. So, saya akan perlihatkan saya menu setelan untuk hari Kamis ini ya. Saya perlihatkan yang saya sudah masak siap ya. Ini long bean. Long bean ini saya masak dengan hak tausi ani dengan black atau hak tausi ya. Ini long kacang panjang. Saya masak dengan hak tausi. Dalam campuran ada carrot atau honglobe dan sedikit saikan atau celery ya. Nah, lepas itu sedikit ginger dan sedikit hodongku atau monkey head mushroom. Nah, jadi kita masak dan kita campurkan ini tausi ke dalam. Sudah cukup ya, dan sedikit sedikit gula saja ya, karena tausi sudah masin, tak payah bubur garam lagi ya. Oke. Dan ini yang satu menu lagi, saya masak tofu. Tofu ini saya masak curry powder sama curry leaf ya. Itu saja bahannya, curry powder sama curry daun dan sedikit monkey head mushroom ya. Lepas itu taruh sedikit garam, sedikit itu mushroom powder. Itu saja bahannya ya. Nah, macam nih. Tofu ini dikasih goreng setengah masak dulu ya. Macam ini jadinya. Oke. Dan lagi yang satu nih, saya menggunakan green veggie atau sayur hijau menggunakan tungo. Tungo ini saya guna yang hutan punya. Jadi san tungo ini sangat bagus. Untuk masak sup pun sangat bagus atau sedap. Dan untuk jus, normally untuk orang yang ada macam banyak problem sakit di badan ya, dia sangat bagus untuk minuman campuran jus ya. Namanya san tungo atau tungho hutan ya. Oke. Ya, campur carrot, mushroom, sedikit ginger ya. Ini untuk menu kita setelan hari ini ya. Oke. Untuk menu setelan kita hari ini sudah saya perlihatkan karena saya sudah siap masak ya. Bapakmu orang tengah kan? Dan saya sudah siap masak, saya akan pergi depan sekejap karena setelan saya sudah siap masak ya. Oh iya, saya akan bagi tahu juga satu barang. Ani di kedai saya nih pun ada jual nah organik tilam. Ani dia punya brand ya, Isaya. Ini organik tilam ini pun nah nih. Ini ialah untuk orang tengok saja ya. Untuk sampel saja ya. Dia sangat bagus juga ini organik tilam nih. Saya perlihatkan. Dia ada sekali pilo dia juga atau ini dia punya pilo nih. Macam nih. Dia ada size laki dan perempuan ya. Macam nih. Nih saya perlihatkan. Organik tilam sini menjual. Dia sangat bagus untuk kita tulang ya. Macam ni. Saya perlihatkan. Macam ni. Okey. Okey, ni organik tilam. Okey, saya sudah bagi tahu. Dan untuk yang lain macam biasa serupa ya. So saya akan tutup sekian dulu video dari saya kali ini. Sani di Eko Dapurku ya. Jumpa lagi.